Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Di sini saya akan berbagi tutorial tentang membersihkan interior mobil, terutama bagian plafonnya ya. Jadi di sini saya membuka bagian joknya supaya mudah untuk membersihkannya dan air tidak akan membasahi jok sehingga aman ketika diduduki kembali. Kali ini mobil yang saya bersihkan yaitu mobil Avanza tahun 2013. Mobil ini sering dipakai untuk taksi online oleh saya sendiri dan interiornya pun sudah kotor sekali, apalagi bagian plafonnya yang penuh dengan debu. Cara melepaskan joknya mudah, kita tinggal membuka baut yang ada di kaki jok dengan kunci 12. Setelah jok sudah dilepaskan, kita tutup bagian jok depan dan dashboard dengan plastik supaya tidak terjadi konsleting. Yang pertama kita bersihkan bagian decknya. Sabunnya saya memakai sabun Mama Lemon yang sudah dicampurkan dengan air, kemudian kita tambahkan vanis cair secukupnya agar interior atau plafon bersih kembali. Cara membersihkan plafonnya cukup dengan digosok oleh spons. Jangan digosok oleh sikat karena bisa menyebabkan plafon menjadi berbulu. Kita lihat saja caranya seperti ini. Oh,
Bisa membersihkannya dengan cara disikat. Sabunnya sama masih pakai yang tadi. Selesai bagian sabuk pengaman dan door trim. Selanjutnya kita bersihkan bagian deck. Proses pembersihan sudah selesai. Selanjutnya kita tunggu sampai kering. Dan inilah hasil sebelum dan sesudahnya. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. Okay. You have more power than you like to give yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling.